ni simple cubic. Dia satu unit cell bergabung lah ni, jadi banyak unit cell ni. Okey, satu tu, dalam satu tu, okey, kamu tengok dia punya atom dalam satu unit cell mewakili size atom yang dipotong, bukan dalam satu atom yang lengkap, bukan sebiji atom, atom yang dah dipotong. Dalam unit cell simple cubic, kamu kena tahu ada 8 corner atom. Ini mewakili 8 corner atom yang dah dipotong kepada 1/8. So boleh faham lah struktur bagi simple cubic. Dia bergabung, dia akan membentuk keseluruhan permukaan bagi simple cubic. Dalam tak ada, dekat dalam dia kosong, tak ada atom. Kalau tengok total ni, kamu campur semua total, kita akan dapat satu atom. Bagi satu unit cell simple cubic, kalau kamu campur total atom ni, ni campur semua yang ada dalam ni lah, ada 8 corner atom lah, kamu campur total, dia akan dapat sebiji atom je. Sebab 8 akan dapat total 1 lah. Boleh faham kan? Ni potongan ni, dia bentuk potongan lah. Satu potongan atom, bila kita gabungkan total atom yang ada, bilangan atom, dia akan jadi sebiji atom je. Yang ni untuk body center cubic. Tengok susunan untuk body center cubic, dia susun sama juga. Tadi ada ada corner atom, tapi dalamnya ada satu. Dan ingat eh, sifat dia semua bersentuhan. Actually mesti bersentuhan lah. Okay, ni satu yang atom di tengah ni adalah atom dekat pusat, dan 8 corner atom. So total akan ada berapa atom dalam ni? Satu unit cell bagi body center cubic, total akan ada berapa atom? Actually ada 2 atom tu, 2 atom lah. Total akan ada 2 corner atom saja dah ada 8 × 1/8, kamu akan dapat total 1 lah, 1 atom lah untuk body center cubic. In between unit cell tu, dia akan ada unit cell yang sama bersebelahan untuk bentuk keseluruhan permukaan dia. So tengok tadi, daripada 1/8 dia bergabung dah jadi satu atom yang lengkap, tak ada gap, mesti bersentuh. Okay, ini susunan bagi face center cubic. Okay, dalam face center cubic kita tak ada body yang dekat tengah, tak ada, dia tak ada atom pada body, cuma ada atom pada permukaan. So make sure kamu tengok dekat permukaan ni, ada satu atom dekat tengah ni, yang tengah ni, yang warna hijau ni, cuma bentuk dia separuh tu, separuh atom lah, separuh atom kan tu, potongan tu, kamu tengok dekat tengah ni, ni sama separuh atom, atas separuh atom, tepi ni separuh atom lah. So dia separuh atom ni 1/2 lah, tu. Yes sir. Kena darab dengan kadaran 6. Dapat berapa atom tu? Okay tu, 3. 3. Tiga campur dengan corner atom, kita ada satu kan? Corner atom ada satu lah. Jadi total dia 4 lah. Total 4 lah. Total atom yang ada dalam FCC ni ada 4. Ada 4 atom. Kamu kena ingat bilangan atom pengiraan untuk subtopik ni nanti penting. Kamu kena tahu dari segi unit configuration tu, kena jelas, kena fikir.